si kumbang lonceng. Popo si kumbang lonceng. Lihatlah hutan hijau yang indah ini. Siapa yang tinggal di sana? Ada lokus dan belalang. Kumbang rusa, kumbang badak, dan juga ada belalang kayu. Ada laba-laba kebun dan lalat yang besar. Kakak Lipan dan nenek kumbang juga tinggal di sini. Ah, di sanalah tempat ibu dan ayah kumbang lonceng tinggal. Wah, bayi kumbang lonceng baru saja lahir. Namamu pasti Popo. Senang berkenalan denganmu. Nah, sekarang ayo kita dengar suara lonceng yang dibuat oleh keluarga Popo. Dorong, dorong, bola kotoran, bola kotoran, dorong, dorong, dorong. Nenek, dorong. Sini biar aku bantu. Dorong, iya, iya, dorong, iya, dorong, iya. Terima kasih ya. Kau mau makan ini? Wah, lezat sekali. Ini apa, Nek? Itu kotoran sapi. Apa? Kalau kau tidak kuberitahu, pasti akan bilang lezat, kan? Oh, benar juga. Tidak. Kau siapa?
bagaimana kau bisa ke sini? Siapa namamu? Popo. Oh, namamu Popo. Senang berkenalan denganmu. Senang berkenalan denganmu, Popo. Bimbang Lonceng Popo punya teman-teman baru. Mulai sekarang kita nikmati ceritanya. Kisah Gelembung Air. Hah? Di mana teman kita Popo berada? Oh, di sana rupanya. Papa, Popo. Papa. Hah? Popo terjebak di dalam gelembung. Popo, kau tidak apa-apa? Ayah bilang aku boleh makan ini. Nah, lebih sopan membiarkan orang tua makan lebih dulu. Itu kata siapa? Oh, tidak, ada burung. Ayo, sembunyi. Kena kau. Ayah tidak adil. Ayah sudah menipuku. Apa ini? Ayah. Ah, enak sekali. Oh, kemana perginya Papi? Dia mungkin mau bermain petak umpet denganku. Papi, kau di mana? Papi, ayo keluar. Papi, ayo keluar. Dimanapun kau berada. Ada apa ini? Aku sedang tidur. Ada apa ini? Aku lelah sekali. Papa. Itu Papa. 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 Papa, kau terlalu cepat. Papa. Popo, kau membuatku kaget. Papa. Gigi. Papa. Papi, ada apa ini? Aku sendiri tidak yakin. Lihat itu. Satu, dua. Sakit sekali. Ini menyenangkan. Aku suka sekali. Apa yang menyenangkan? Aku suka ini. Satu, dua. Ternyata Nenek Guri juga ikut-ikutan. Hei, tunggu. Ini menyenangkan sekali. Ada belalang sembah menjauh dari gelombang itu. Papa, belalang sembah. Minggir. Cepat belok ke arah lain. Ini menyebabkan sekali. Cepat. Minggir. Kalian tidak akan bisa lari dariku. Kemana dia? Sampai nanti belalang sembah kuku. Aku mau jatuh. Aku jatuh. Wah, tadi itu hampir saja ya. Iya, benar kuku. Terima kasih banyak ya. Sama-sama kuku. Susu, terima kasih sudah menyelamatkan kami.
Kenapa ini? Dia menjelati seluruh wajah gigi. Aneh, dari mana asalnya gelembung itu? Apa kau tahu? Ayo, sedikit lagi, ayo. Lebih jauh lagi. Ayo, sedikit lagi. Ayo, sedikit lagi. Kau berhasil. Ah, ternyata katak yang membuat semua gelembung itu. Musim semi di hutan. Hacah. Anginnya dingin ya. Pasti musim semi sudah datang. Oh, aku lihat ada daun di sini. Op. Oh, lezat. Op. Terlalu pahit. Buat ayah rasanya lezat. Oh, masih musim dingin. Tapi ada tanaman polong yang sudah menembak. Ayah, apa ayah menyukainya? Aku lebih kuat. Aduh, pergi. Aduh. Dorong, dorong. Apa itu? Papa. Sekarang Popo dan Polong Hijau berteman. Popo? Huh? Popo? Apa itu? Oh, itu polong hijau. Dia kedinginan. Benar. Apa yang bisa kita lakukan, Koko? Dia perlu tidur di dalam tanah. Aku juga mau tidur. Dorong, dorong. Hai, manis. Sebentar lagi kau akan menjadi tunas yang cantik. Benarkah? Tentu. Lalu kenapa kakak dan koko menggali? Oh, aku tahu. Mereka menanam polong. Tidur yang nyenyak ya, polong hijau. Popo ingin cepat melihat polong hijau lagi. Tapi harus bagaimana? Polong hijau tumbuh pada musim semi. Popo, kita harus menunggu musim semi datang. Papa. Nyenyaknya, aku mau lihat polong. Hah? Popo ayah? Sudah di sini. Kenapa, Popo? Kakak, aku lebih kuat, teman-teman. Jangan berisik. Teman-teman, apa kabar? Nanti polong hijau terbangun. Dorong, dorong. Kalau kau terus menatapnya, nanti polong hijau malu untuk keluar. Aku ngantuk. Dorong, dorong. Wah, berat sekali ya.
Ah, rasanya lezat. Rasanya enak. Oh, apa ini? Oh, ini tunas yang baru. Musim semi telah datang ke hutan hijau. Ayo dengarkan suara musim semi yang mendekat. Tinggi di angkasa. Hari ini kelihatannya Popo senang. Hah, Popo? Kamu sedang apa? Papa, papa. Aku mengerti. Kamu ingin terbang ya? Seperti ini. Bagaimana? Keren kan? Aku juga bisa terbang. Kupu-kupu. Papa, papa. Au. Popo, kau sedang apa? Popo, papa, papa. Kau mau terbang? Popo, tidak masalah. Aku akan membantumu. Papa, papa. Popo, ayo kita mulai. Iya. Kali ini kau pasti bisa terbang. Apa kau siap? Popo, siap ya. Ayo mulai. Wow. Dorong. Dorong. Geli. Papa. Papa. Oh, pasti ada cara untuk terbang. Kau tidak usah sedih, Popo. Wah. Hah? Ada burung. Popo, sembunyi. Oh. Wah, aku punya ide. Popo, kali ini pasti akan berhasil. Kau siap? Popo. Baiklah, ayo kita mulai. Popo terbang. Popo terbang. Papa? Popo, jangan! Popo!
dan Papi terbang tinggi ke angkasa. Tapi teman-teman, jangan coba ini di rumah ya. Petak umpat. Kita main petak umpet yuk. Ayo. Kakak. Aku juga mau, kakak. Kami boleh ikut? Iya. Jangan ganggu, aku cuma mau tidur. Boleh aku bermain dengan mereka? Tunggu, aku juga mau ikut. Baiklah, batu, kertas, gunting. Ayo. Aku merasa pusing. Ayo, Popo datang. Oh ya? Lihat. Ayah. Hati-hati ketahuan. Wah. Popo. Hampir saja. Hei, Kak Ebi, bangun. Ayo. Apa kalian semua melihat Popo? Tidak melihatnya. Kali ini kita semua harus mencari Popo. Dia di mana ya? Iya. Popo. Itu dia. Mana Popo?
Popo! Nanti dia terbangun. Biarkan saja dia tidur. Maaf. Bagaimana kalau kita pulang sekarang? Selamat tinggal, teman-teman. Aku bilang kan jangan berisik. Iya, maaf. Nah, sekarang ayo kita cari teman-teman kecil di dalam hutan. The Tale of Red Pepper. No, I'm stronger. Dad, who is the strongest in the forest? Of course, I'm the strongest. Then, can you beat the praying mantis? That's too easy. Look, hi! Dad? Well, Dad, what was that? It's just today I'm not feeling very... Dad, what are you saying? I found it. If you eat this, you get strong. Then a mantis is no problem. What is it? It's a pepper. Does it really make you strong? Sure, try it. Fooled you. If you eat this, you'll be strong. A mantis is no problem. Oh, what's that? It's a garlic. Yeah, you're kidding me. No, this time is for real. How is it? Don't you feel really strong? Oh, you tricked me! Dad, I hate you! You rascal. Poppy! Where are you? Poppy! Guys, have you seen Poppy? Nope. Popo, have you seen Poppy? Popo! Have you guys seen Poppy? No. Poppy? Where did Poppy go? Poppy! Here you are, Poppy! It's not Poppy. It's a pepper. Poppy, I'm sorry. I shouldn't have given him a pepper. You skinny mantis! It's spicy! It's spicy! Well, bring it on! Are you afraid to fight? It's praying mantis! I'm scared! I'm scared! Hey! Dad! What's this? Dad! Dad, watch out! Dad! 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 You
yes, the best. Yes, sure. Oh no, that pepper stinks. Go away. Oh really? No, come no. here. Oh no. Come here. Once upon a time, I came across a scary wild boar in the woods. But I found a garlic right in front of me. When I ate it, I got so strong, I could send the boar into the air with one punch. Pow! What do you Dad think? Dad beat the praying mantis. Pappy, do you think you'll be brave like your dad? Semuanya. Papa, oh, papa. Apa yang Popo lakukan? Papa, papa. Papa, papa. Papa. Ah, aku mengerti, dia lapar. Popo langsung mengejar mereka. Hampir saja Popo. Papa, papa, papa. Papa. Awas, Popo. Papa, papa. Wah, Popo menjadi besar. Ya ampun, tambah besar lagi. Ini masalah besar. Popo mau makan semuanya. Popo? Itu tidak mungkin Popo kan? Aku rasa dia memang Popo ya. Ini yang terakhir. Berhasil. Berhasil? Apa yang terjadi? Popo jadi monster. Ayo kita pergi. Lari yang kencang. Ayo. Ya ampun. Lari, Lek. Ya ampun. Ada apa ini? Bola kotoran. Lari. Apa yang terjadi pada Popo? Itulah yang aku ingin tahu. Wah, kalau dia terus membesar, maka keadaan sangat gawat. Thank you.
Popo. Kau harus berhenti makan. Bukankah kau sudah terlalu banyak makan? Papa? Papa? Popo? Popo? Apa kau bermimpi buruk? Apa kau lapar ya? Kau mau makan? Teman-teman, jangan ingin semuanya ya. Wah, kupu-kupu sudah bertelur. Komuni? Komuni? Apa ini? Aduh, geli-geli. Geli, kau ini siapa? Siapa? Komuni? Senang berkenalan denganmu. Komuni? Kau memang pemakan yang baik. Ini makan. Ini juga. Ini ada lagi. Ayo. Enak kan? Wah, kau itu pemakan yang baik. Itu kupu-kupu. Aku juga mau jadi kupu-kupu. Apa? Kau ingin jadi kupu-kupu? Dia benar-benar jadi berat. Aku lapar. Coba lihat itu. Itu ada buah beri. Kau bilang kau menjadi kupu-kupu, tapi yang kau lakukan cuma makan. Hei, yang benar saja. Wah, ada makanan. Kenapa kau makan semuanya? Enak sekali. Hei, apa yang dia lakukan cuma makan. Dia tidak akan bisa jadi kupu-kupu. Dia sudah memakan semuanya. Mau jadi kupu-kupu? Apa? Dasar rakus. Ini enak sekali. Papi, aku tidak rakus. Ternyata cuma mimpi. Apa aku terlalu jahat? Papa? Komuli, ayo keluarlah. Suara apa itu? Dia kemana? Komuli, Komuli. Ada apa ya? Entahlah. Apa yang terjadi? Komuli, kau di mana? Apa kau sudah jadi kupu-kupu? Papa, keluarkan aku, keluarkan aku. Komuli, apa yang kau lakukan di sini? Aku terlalu banyak makan. Tunggu sebentar, Komuli, aku akan mengeluarkanmu. Tolong aku, Komuli. Aku datang.
pikir, kau akan jadi kupu-kupu, bukannya jadi bola minyak. Aku suka apel. Papa, papa. Gendut, gendut, gendut. Papa. Komuli makan banyak sekali sampai menjadi sangat besar. Tapi nanti dia akan menjadi kupu-kupu yang indah. Iya kan? Mencari Popo. Lihat, buah ceri merah tumbuh di dalam hutan. Popo mau makan ceri ya? Oh, Komuli baru saja membawa ceri itu. Papi, apa yang mereka lakukan? Mereka sedang berebutan ceri, ayah. Menurutmu siapa yang menang? Sepertinya Komuli yang menang. Apa Popo yang mendapatkannya? Kemana perginya daun itu, ayah? Entahlah. Ayah. Maaf. Papa, papa. Papa. Ayo tangkap aku. Aku di sini. Papa? Papa? Papa, papa. Papa, papa. Papa. Apa ya? Komuli terus menggoda Popo. Papa. Dorong. Kali ini aku mendapat kotoran sapi yang bagus. Baunya harum. Komuli. Komuli. Pergi sana, Popo. Apa yang kalian lakukan? Ya ampun, bola kotoranku. Tunggu. Ya ampun. Komuli, Komuli. Komuli, Komuli. Ya ampun, kenapa bisa begini? Ya ampun, ya ampun. Hai Popo, lama kita tidak pernah bertemu ya. Bagaimana kabar ibumu? Bagaimana? Kiwi, ini pasti permainan baru. Wah, menyenangkan. Ya ampun, bagaimana menghentikan ini? Popo, bagaimana? Aduh, punggungku. Ya ampun,
apa yang harus kita lakukan, Popo? Katak ini sudah menelan cerinya. Ini ada ceri. Kalau kita menanam cerinya, nanti kita dapat ceri lagi. Ayo kita lakukan. Nah, Popo, cerinya terlihat cantik. Kalau cerinya sudah merah, kau boleh memakannya ya. Selamat tinggal, Popo. Papa. 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 Rasanya enak sekali. Papa. Maaf ya. Komuli makan ceri Popo lagi. Komuli, berjanjilah kau tidak akan melakukan itu lagi. Ada gua. Keluarlah, ayo kita keluar. Ayo cepat keluar, supaya rambutmu terlihat. Hah? Popo? Dia sudah pergi? Iya, dia tidak melihat kita. Kalau begitu, kita tetap di sini saja. Kalau dia kembali, kita kejutkan dia. Ya, kejutkan. Aku suka sekali itu. Sembunyi. Dorong, bola kotoranku. Siapa? Itu Nenek Guri. Apakah? Siapa yang lewat? Aku bilang Guri, Nenek Guri. Apa itu? Batunya bergerak. Kebi, sepertinya ada sesuatu di dalam. Ayo kita lihat. Duki, kau mau kemana? Wah, ini gua. Wah, keren sekali. Wah, bagusnya. Kebi, ayo masuk. Duki, kita pergi saja. Aku takut sekali. Dasar pengecut. Ayo masuk. Aku takut. Tapi bagaimana guanya bisa terbuka ya? Mungkin Nenek Guri menggunakan sihir sewaktu dia lewat. Iya seperti ini. Guri simsalabim. Duki. Pintunya tertutup. Duki, ayo cepat keluar. Duki, aduh apa yang kulakukan? Pintunya tertutup. Kebi. Kenapa kamu malah masuk? Padahal pintunya menutup. Soalnya aku takut kalau jauh darimu. Oh, maaf ya. Aku tidak tahu. Kebi, ayo kita keluar dari sini. Tidak. Batunya berat sekali. Sepertinya kita terjebak di dalam sini. Tidak bergerak. Kita terjebak di sini. Pasti ada cara. Tunggu sebentar ya. Kita hanya perlu tahu bagaimana cara kita masuk. Iya. Aku tahu. Nenek Guri. Kuncinya adalah Nenek Guri. Apa kau siap? Iya. Nenek Guri. Nenek Guri. Bola kotoran dan Guri. Ayo terbukalah. Guri. Simsalabim. Nenek Guri. Bola kotoran dan Nenek Guri. Tidak berhasil. Aku takut sekali. Bagaimana kalau kita tua di dalam sini? Aku takut. Jangan menangis, Kebi. Kita pasti bisa keluar dari gua ini. Papa. Diam dulu. Papa? Hah? Itu Popo? Popo! Hei Popo! Popo, kami di dalam! Kami! Kami terkunci di dalam gua! Kamu katakan Nenek Guri di depan batunya. Nanti pintunya terbuka. Kamu ikuti aku ya. Nenek Guri! Nenek Guri! Papa!
Papa? Hei, apa dia bilang nenek guri? Bukan Popo, tapi nenek guri. Nenek guri. Ayo katakan guri, guri, guri. Hah? Pori, pori. Oh, bukan itu. Oh, habislah kita. Bukan pori, begitu, Popo. Pori. Kamu pikirkan nenek guri. Nenek guri. Hah? Nenek guri, nenek guri. Kamu pasti bisa, Popo. Hai, Popo. Apa kabar? Hah? Papa? Nenek guri, nenek guri. Hah? Nenek guri, nenek guri. Wah, pintunya terbuka. Ya, Popo. Kita selamat. Terima kasih ya. Terima kasih, Popo. Terima kasih banyak. Kau benar-benar hebat, Popo. Nah, kalau begitu, ayo kita tutup saja gua seram ini. Iya, ayo. Nenek guri. Nenek guri. Nenek guri. Batunya sudah menutup. Teman-teman, ayo kita teruskan bersama-sama. Guri, guri.